Halo Buns, tahukah Bunda berapa kalori yang dibutuhkan setiap harinya untuk ibu hamil? Rata-rata wanita membutuhkan sekitar 2.200 kalori per hari. Namun saat sedang hamil, kalori yang dibutuhkan meningkat menjadi 2.500 kalori per hari serta 3.500 kalori per hari jika Bunda mengandung anak kembar. Tambahan kalori sangat penting untuk menjaga kesehatan bunda dan janin. Salah satu ciri-ciri janin yang sehat adalah memiliki berat badan yang ideal. Untuk itu, bunda perlu mempunyai strategi pola makan yang sehat untuk memenuhi target kalori agar janin memiliki berat badan yang ideal. Nah, pada edisi kali ini, akan disampaikan bagaimana mengatur pola makan untuk menambah berat badan janin. Sebelum dimulai, jangan lupa subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar cara ciri channel semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. 1. Protein. Bunda disarankan mengkonsumsi protein 90-100 gram per hari selama masa kehamilan. Protein penting untuk keseluruhan proses perkembangan janin, terutama perkembangan otak. Sumber protein sehat yang bisa bunda konsumsi adalah daging ayam kampung, daging sapi tanpa lemak, ikan, kacang almond, dan makanan olahan susu. Bunda juga bisa menambahkan keju rendah lemak atau selai kacang di setiap menu makan atau makanan camilan. Ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan janin serta menambah berat badan janin lo bun. 2. Karbohidrat. Para ahli gizi telah sepakat untuk menyarankan bahwa 1/3 dari makanan dasar ibu hamil adalah karbohidrat. Karbohidrat dapat ditemukan pada roti, pasta, nasi, dan sereal. Makanlah sebagian besar kebutuhan karbohidrat harian saat makan siang. Sumber karbohidrat sehat yang direkomendasikan dokter adalah pasta rebus, kentang rebus, sereal, dan roti panggang. Sebisa mungkin, pilihlah makanan karbohidrat dari biji-bijian utuh atau gandum ya bun. 3. Lemak tak jenuh. Asupan lemak dalam pola makan ibu hamil penting untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi. Asupan lemak selama hamil digunakan janin untuk mendapatkan vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Namun, bukan berarti bunda bisa dengan bebas makan apapun yang bunda mau. Alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, minyak zaitun, dan ikan berlemak seperti salmon merupakan pilihan tepat untuk meningkatkan asupan lemak tak jenuh. Para ahli merekomendasikan untuk mengkonsumsi 2-3 porsi lemak tak jenuh per hari. Hal ini dapat membantu menambah berat janin selama kehamilan. 4. Gula. Buah segar bisa menjadi camilan sehat selama kehamilan, serta mampu memberi bunda dan janin asupan gula yang sehat. Selain itu, coklat hitam juga bisa menjadi camilan sehat lho bun. Namun, bunda perlu membatasi konsumsi pemanis seperti permen atau manisan lainnya, karena kalori dari jenis gula tersebut hanya akan menambah sedikit berat janin. 5. Kalsium. Kalsium berguna untuk membangun tulang dan gigi yang kuat. Kalsium juga memungkinkan darah menggumpal secara normal, saraf berfungsi dengan baik, dan jantung berdetak normal. Bunda bisa mendapatkan cukup asupan kalsium dengan makan atau minum 4 porsi produk susu setiap hari, karena produk susu merupakan sumber kalsium terbaik. Selain itu, sumber kalsium lainnya adalah sayuran hijau seperti sawi lobak hijau, bok choy, kangkung, selada air, brokoli, kembang kol, jagung, jus jeruk, almond, dan biji wijen. 6. Zat besi. Zat besi adalah bagian penting dari sel darah merah. Zat besi ini yang membantu pertumbuhan plasenta dan janin. Para ahli merekomendasikan ibu hamil untuk mengkonsumsi 27 mg zat besi setiap hari. Bunda dapat memenuhi zat besi dengan rutin mengkonsumsi produk gandum utuh, daging sapi tanpa lemak, buah keri, kacang-kacangan, dan sayuran hijau seperti bayam. 7. Asam folat. Asam folat adalah salah satu jenis vitamin B yang dapat membantu mencegah keguguran yang terjadi pada awal kehamilan.
Konsumsi asam folat yang cukup juga dipercaya dapat mengurangi resiko preeklampsia. Bunda dapat memenuhi kebutuhan asam folat dari makanan seperti kacang kering, kacang polong, jeruk, produk gandum, asparagus, hati, bit, brokoli, kubis, brussels, dan ayam. Nah, itu dia bun, asupan nutrisi yang harus bunda penuhi dalam pola makan sehari-hari. Pastikan nutrisi tersebut telah terpenuhi melalui makanan atau minuman yang bunda konsumsi setiap harinya. Semoga informasi ini bermanfaat ya bun. Sekian.